Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mereview atau memperlihatkan tanaman stroberi saya jenis kalibret ya. Kalibret atau kaliber. Di sini untuk tanamannya saya beli online di Shopee dari Bandung kalau tidak salah ya. Dengan waktu tempuh datang ke Sulawesi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah selama 7 hari. Ya, jadi untuk tanaman ini saya ambil dari JNT counter itu tanggal 6 bulan 11 ya, di aplikasi tanggal 6, tapi kayaknya lalu itu sebelum tanggal 6 sudah saya ambil tanggal 5. Oke ya, jadi kalau kita hitung posisi ke dari tanggal 6 November 2020 dan saya buat video pada hari ini tanggal 12 Desember 2020, dia berusia kurang lebih 37-38 hari ya teman-teman. Jadi sejak saya pindahkan di usia 37-38, dari sejak saya ambil dari JNT, dia sudah mulai mengeluarkan bunga ya teman-teman. Jadi di sini ini merupakan varietas atau jenis kalibret ya, kalibret. Ini sudah di sini ada 1 pohon 2 pohon 3 pohon ya. Ini untuk peranakannya masih diperbanyak ya. Ini. Jadi ada 3 pohon yang sudah berbunga itu ada 2. 1 2 ya. Jadi setelah saya beli, saya tanam sekitar 37-38 hari, dia sudah mulai mengeluarkan bunga. Ya, teman-teman. Untuk ketinggiannya ini sekitar 7-8 meter dari permukaan laut di lokasi saya Kabupaten Morowali. Ini yang satu sudah berbunga juga ya. Jadi teman-teman, saya mulai suka juga terhadap stroberi ini, baru mulai saya kembangkan ya. Ini di sini, yang ini belum. Ini masih perbanyakan sulur ya teman-teman, fokus perbanyakan ini ya. Nanti kalau sudah banyak bisa kita biarkan dan bisa kita jual nanti kalau memang jelas bibitnya, kan jelas ini. Jadi teman-teman, sekedar pemberitahuan untuk media tanam di sini, saya masih menggunakan campuran biasa ya, tanah dan pupuk kandang ini. Tanah dan pupuk kandang. Saya sempat melihat review teman sahabat di YouTube ya, nonton video di YouTube untuk kalibret ini susah sekali berbuah ya, tapi saya coba. Nanti ini untuk indukan pertama, kalaupun seandainya dia bagus dan buahnya besar atau enggaknya nanti akan kita lihat. Jadi di sini teman-teman, saya membeli ada 4 jenis ya, 4 jenis bibit stroberi dari Jawa itu 7 hari di jalan, yang bisa beradaptasi di Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali 7-8 mdpl itu hanya 2 jenis ya. Ini yang pertama kalibret. Kalibret ini bisa tahan hidup dia dengan kondisi, saya rasa agak panas di tempat saya teman-teman. Kalibret ini sempat hidup ya. Terus yang satunya ini teman-teman ya, nah ini satu dia sempat hidup. Ini mono RA, dia sempat hidup satu. Nanti akan saya perbanyak apakah dia mau juga berbuah di Sulawesi Tengah atau tidak ya. Untuk sementara ini dari 5 jenis, 5 varietas yang saya kirim dari Jawa, cuman 2 yang bisa bertahan. California mati, California nggak tahan dia hidup di sini. Nanti saya akan coba pesan lagi ya, mungkin perlakuan saya salah. Ini juga di sini fokus pembesar perbanyakan saya. Ini kalau ini dia stroberi lokal ya. Nanti saya belum berbuah juga, masih cepat sama yang di Jawa, padahal penanamannya lebih cepat. Stroberi lokalnya sudah mulai banyak. Nanti akan saya lihatkan buahnya ya, bagaimana banyak atau enggaknya ya.
Di sini untuk media tanam masih menggunakan pupuk kandang tanah, ada sebagian saya campur sama sekam mentah ya. Oke ya teman-teman, jadi mungkin bisa menjadi referensi teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang mau menanam strawberry ya, menanam strawberry. Untuk kalibrat di daerah saya ketinggian 7 sampai 8 meter. Ini sudah berbunga di usia 37-38 setelah datang dari Jawa. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan komen video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.